Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan yang ditanya kepada saya, adakah sah sembahyang seorang perempuan yang terlihat tapak kaki dia? Jadi jawapannya begini. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah, aurah perempuan di dalam sembahyang itu ialah sekalian badannya melainkan muka, yakni wajah, dan dua pergelangan tangannya. Berarti kalau terbuka tapak kakinya, atau dia membuka dengan sengaja, membuka dengan sengaja, maka batal. Walau tidak dilihat oleh mana-mana orang, ataupun terbuka, terbuka dengan tidak sengaja, lalu dia tidak segera menutup, bahkan membiarkan. Kalau dia segera menutup, tak apalah. Dia membiarkan begitu saja. Walaupun tidak dilihat oleh mana-mana orang, batal sembahyang tersebut. Disebut di dalam kitab Hasyiah Baijuri, juzuk yang pertama, muka surat 140. Bunyi ibarat kitabnya dikatakan begini. Qauluhu qaulul syarihi ma siwa wajhiha wa kaffaiha. Barang selain daripada wajahnya perempuan dan dua tapak tangan, artinya pergelangan tangan. Mana tapak ni, kira tapak tangan depan, tapak tangan belakang. Sebab ada orang mengajar tu, dia kata muka dan dua tapak tangan. Jadi melainkan muka dan dua tapak tangan, artinya kena pakai kain tudung gini, dia kata. Tapak tangan je boleh buka. Dia tak faham tu. Kafaiha tu mana tapak tangan depan ni, tapak tangan belakang ni, artinya melainkan muka dan dua pergelangan tangan. Hatta sya'ari ra'siha, sehinggalah rambut di kepalanya. Wabatini qadamaiha, dan telapak kakinya perempuan. Itu termasuk juga daripada aurah. Artinya fa in zahara minhu syai'un inda sujudiha, maka jika terbuka daripada daripada kepala ke atau tapak kakinya, syai'un inda sujudiha, sedikit terbuka sedikit ya rambut atau tapak kaki ternampak sedikit, bila inda sujudiha, ketika sujud. Au zahara akibuha inda ruku'iha, atau terbuka ketika mana rokok. Au sujudiha, atau ketika sujud, batalat solat, nescaya batalah sembahyang perempuan tersebut. Kalau dengan sengaja memang batalah. Kalau dengan tak sengaja, terbuka, tapi dia tidak cepat-cepat tutup, bahkan dia biarlah, nampak-tampak kaki pun bukannya ada orang tengok, batal juga. Jadi kalau tak batal, artinya terbuka, angin bertiup ke atau budak mari heret ke, macam mana anak mari selak ke, lalu dia tutup dengan secepatnya, maka tidak batal sembahyang perempuan tersebut. Wallahu a'lam.